Warga Kota Palembang, Sumatera Selatan memadati pelataran Benteng Kuto Besak untuk menyaksikan atraksi tim elit marinir TNI Angkatan Laut. Atraksi dan demonstrasi tim elit marinir ini dilakukan dalam rangka pemusatan latihan tempur yang dilaksanakan di Palembang. Meski di bawah terik panasnya matahari, ribuan masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan antusias menyaksikan atraksi tim elit marinir TNI Angkatan Laut. 10 prajurit marinir terjun payung dari pesawat dan mendarat dengan sempurna di atas ponton yang berada di Sungai Musi. Warga semakin antusias ketika pasukan katak dari TNI Angkatan Laut memperagakan kapal perangnya, terlebih saat mengeluarkan asap tebal berputar di tengah-tengah Sungai Musi. Warga yang berada di atas jembatan Ampera pun tak kalah antusias saat menyaksikan prajurit TNI Angkatan Laut lakukan climbing di dua tiang jembatan Ampera menggunakan tali menuju ponton di tengah Sungai Musi. Gak pernah baru kali ini, marinir kesini. Ada nggak nih pesan untuk TNI? Makin jaya terus, makin sukses, makin hebat di negara kita. Atraksi yang diperagakan prajurit TNI Angkatan Laut ini merupakan rangkaian kegiatan latihan yang dipusatkan di Palembang, Sumatera Selatan, sekaligus untuk memperkenalkan kepada masyarakat kehebatan TNI Angkatan Laut. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.